tiba-tiba yang ini tanya, bila nak kahwin? Boleh tak? I cannot handle this, I cannot. Sebab dia orang tak pasang radio, dia orang pasang tak pasang kuat. Sebab tu dia orang tak dengar. Sebab sebenarnya kalau pasang kuat sikit baru dengar. Dia orang main kat sekarang lagu Maha dimainkan kat radio sebenarnya. Radio Era main, Cool FM main, Hot belum lagi, tetapi RTM main, Best FM, Manis FM, apa lagi? Banyak FM main. Saya lebih suka tuliskan lagu untuk orang sebenarnya. Kalau saya masuk AJL kejap lagi, susah nak kena bawa tongkat, nak kena bawa kerusi sorong. Sebab saya dah tua sekarang ni, maksud saya tak boleh, saya tak larat. Kejap lagi nak ajak choir-choir nanti penat kan. Jadi biar budak-budak baru nak up lah masuk. Tapi kalau dia cabar, oh, that's very good question. Saya harap video ni keluar sebelum 24 hari bulan Mac. Kita akan buat bengkel vokal, bengkel asas vokal bersama Zami di UPM nanti 24 hari bulan Mac. Yang ini yang kali kedua. Setahun lepas kita dah buat dekat Uni KL, KL. Sekarang kita buat kat UPM sebab banyak sangat sambutan. Orang membebel saya sebab kata nak masuk kelas tapi tak ada kelas. So, kena aku buat. Tiba-tiba letup-letup dia punya sambutan. Tetapi please check out dekat Clubworks Record dan Hazami Official punya Instagram. Dan boleh juga dekat Buzzing Malaysia yang punya IG nanti. Boleh check. Ada details, okay. 24 April Mac ni ada kelas vokal. Sekarang saya umur 43. Oh my god. Jodoh dan rezeki dan jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kan a friend of mine, kau tak baik klise tau, benda tu tulis Al-Quran, okay. A friend of mine cakap kat saya, dia kata nanti abang jumpalah nentu nanti, dia kata. And I tak pernah fikir sebab saya dah tua. Sebab saya, kau dah makan belum? Saya tak sangka ada kawan cakap macam tu. Mungkin rezeki saya, jodoh saya tak sampai lagi. Mungkin ada tapi belum lagi. Dia cakap bukan sebab umur abang, sebab jodoh ni tak kira umur. Sebab saya baru jumpa seorang budak ni, umur dia 21. Dia kata parents dia dapat, umur mak dia sekarang dah 70 lebih. Dia anak tunggal. Maksudnya mereka kahwin lambat sebab jodoh mereka lambat. That's why mereka dapat anak yang masih muda lambat sebab umur dia dah bertambah. Faham tak? Tuhan tunjuk kat saya sikit-sikit tau. Lepas tu tiba-tiba yang ini tanya, bila nak kahwin? Boleh tak? I cannot handle this, I cannot. Album saya yang ke-8 ini akan dikeluarkan bersama-sama dengan 15 tahun anniversary concert saya yang saya cakap war-warkan sepatutnya tahun lepas. Tetapi sebab saya masuk pertengahan tahun ni ataupun hujung tahun ni, tak tahu lagi. I think it's going to be dekat, I mean tak dekat Glass House. Dia macam garden. It's a garden concert. Jangan curi idea saya. So dia ada macam orkestra yang, well, maybe 8 piece ke 10 piece orkestra. Ada choir. So it's going to be like a really nice garden. Tapi jangan worry, ada aircon, okay. Okay, Istana Budaya dah banyak kali buat. Boleh je kalau nak buat kat situ. Tapi bukan konsert 15th anniversary lah. Sebab dekat situ nak masuk pun susah kan. Lagipun saya, I don't, layak ke? Baru 8 album. Legend to work. Konsert anak-anak yatim. Lagi lah, album yang ke-8. Hangout dengan kawan-kawan. Kahwin bukan, okay. Maybe jumpa peminat lagi, lebih kerap jumpa peminat. Macam hari ni kan, macam birthday saya dapat jumpa sponsor sama peminat. Ada juga few peminat kan. Tapi saya rasa itulah 5 benda. I'm a very simple man actually. Itu je yang saya minta. Kalau nak minta extra 5 lagi boleh?
saya nak beli kereta yang besar, lepas tu saya nak buat banyak show, tiba-tiba tau tamak-tamak. Kau minta 5 je kan? So saya mungkin saya nak pergi holiday kat overseas, ataupun saya nak beli kucing dalam 5 ekor. Ada? Kau ada kucing? Show off! Kau kucing kau! Anyway, kita tengah interview. So lagi satu, saya rasa mungkin saya akan, maybe saya ke Mekah ke, atau Umrah ke maybe. Yeah, I don't know. Boleh je, dah banyak orang tanya, banyak sponsor yang dah tanya. So insyaAllah nantilah. Lelah mengaburi, menghasut kealpaan, dugaan rahmatmu yang tiba-tiada berkala. Assalamualaikum, hai, saya Hazami. Jangan lupa saksikan saya di FB Buzzing Malaysia dan buzzingmalaysia.com.